Seringkali kita mendengar tentang mitos yang beredar di masyarakat, namun terkadang kita tidak mengetahui kebenaran dari mitos tersebut. Salah satu mitos yang sering kita dengar adalah mitos bersiul saat malam hari. Terus gunakan akal sehat dan hati terbuka dalam menerima informasi berikut ini. Anggaplah ini sebagai ilmu pengetahuan atau hiburan semata. Menurut keyakinan masyarakat Jawa, suara siulan pada malam hari adalah sebagai panggilan untuk mendatangkan makhluk halus. Dan jika tiba-tiba Anda mendengar suara balasan, itu menandakan bahwa ada makhluk halus yang merasa terganggu, dan sekaligus dapat menjadi pertanda yang buruk. Namun ada alasan yang sesuai dengan nalar mengenai larangan ini. Konon larangan ini muncul untuk mencegah seseorang mengganggu tetangga yang sedang beristirahat saat malam hari. Hal ini disebabkan karena kondisi pemukiman warga yang sangat sepi. Sehingga jika ada orang yang bersiul, maka suara siulan tersebut akan terdengar sangat keras dan mengganggu penduduk di sekitar. Dan kemudian suara siulan juga diterapkan oleh para pasukan pengintai untuk dipakai sebagai isyarat tertentu. Apabila seseorang bersiul sembarangan di malam hari, hal tersebut dikhawatirkan dapat mengganggu pesan isyarat yang diberi oleh para pasukan pengintai. Tak heran sekiranya kemudian muncul larangan bersiul masih terbawa sampai saat ini. Itulah sedikit penjelasan mengenai larangan bersiul saat malam hari. Sampai sekarang belum ada jawaban yang memuaskan mengenai kebenaran mitos bersiul saat malam hari. Terlepas benar tidaknya mitos tersebut, hanya Andalah sendiri yang bisa menilai.